Latar belakang dari Hymns with Gratitude album itu ada dua hal. Yang pertama, sebelum papa saya meninggal, beliau cuma berpesan bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini adalah mengucap syukur. Jadi saya mau mengabadikan nasihatnya melalui karya-karya, melalui sebuah album. Yang kedua, melihat fenomena yang terjadi dan informasi yang saya terima dari kakak saya sendiri di Wamena, Papua, yaitu anak-anak yang masih di bawah usia dewasa memiliki ketergantungan akan bahan-bahan kimia sehingga merusak perilaku mereka sebagai layaknya anak-anak, dan gaya hidup mereka jadi berubah, mereka jadi malas dan tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Dan buat saya sangat terpukul karena Wamena adalah tempat syuting film Denias yang saya perankan sendiri sebagai pemeran utama. Tapi ternyata di tempat syuting itu, yang film itu berbicara tentang pendidikan, tapi ternyata masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan anak-anak itu menjadi ketergantungan sama bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, untuk menjadikan nasihat dari papa saya bahwa mengucap syukur atau ungkapan syukur itu menjadi nyata, that's why kita mau support teman-teman, untuk teman-teman Love Story Project, untuk mensupport mereka, mendukung mereka, kegiatan mereka, setiap kegiatan mereka untuk membina anak-anak yang ada di Wamena. So, Revival presents Albert Vakdauer, Hymns with Gratitude, tanda syukur untuk Wamena.